Pakar dengan molek lah Nabi. Nah, Nabi besar ni. Hendaklah kamu ingatnya. Berkurang harta seseorang hamba kerana sedekah. Nampak? Kita masuk hadis yang ke-6 dah. Hadis yang ke-6 muka 24. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat yang kedua di dalam bulan Rabiul Awal tahun 1443 Hijrah. Hari ini kita masuk di dalam hadis yang kene di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah yang dihipung oleh Syekh Saleh Ahmad Asy-Syami. Hadis yang kene ni an Abi Kabshah Al-Anmari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul thalathatun uqsimu alaihin wa uhaddithukum hadithan fahfazuh. Qal ma naqasa malu 'abdin min sadaqatin wala zulma wala zulima 'abdun mazlimatan فصبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. حديث dikeluarkan oleh At-Tirmidzi nombor 2325 dan Ibnu Majah 4228 hadis hasan sahih. Maksudnya cari bertemu dah muka 24 hadis yang kena. Maksudnya dari Abi Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata lagu mana? Tiga hal penting. Maknanya tiga perkara penting. Aku bersumpah atasnya dan aku akan menyampaikannya kepada kamu. Nah, jadi kita pun pakai dengan molek lah Nabi. Nah, Nabi besar ni. Hendaklah kamu ingatnya. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan berkurang harta seseorang hamba kerana sedekah. Nampaknya habis dalam poket kita. Tapi hakikat yang sebenar, insyaAllah Allah Ta'ala akan ganti benda tu. Ganti mula-mula dengan pahala dia. Lepas tu ganti dengan harta benda. InsyaAllah kita banyak sedekah, Allah akan beri kepada kita tambah. Jika seseorang hamba diperlakukan secara zalim, maknanya kena zalim ni, lalu dia bersabar atas kezaliman itu, nescaya Allah akan menambahkan kemuliaan untuknya. Sebab tu kita dah kena gapa-gapa, kena zalim lah maksudnya. Sabar tu sabarlah, cari jalan untuk keluar tu, alhamdulillah molek. Tapi ingat molek, jangan topto. Jangan topto dengan kuam rundeng. Hak ni kena ingat molek benda-benda hak Nabi royak ni. Nah, cari jalan-jalan yang
maknanya yang kena. Kalau dia nak jalan tam kotmai pun jalan tam kotmai, tapi jangan top-top pasal dengan nafsu, dengan perasaan akan sesat belakang hari. Apa lagi? Jika seseorang hamba membuka pintu minta-minta. Minta-minta jadi minta sokmo. Minta go tu minta kan ni, nescaya Allah akan membukakan pintu kefakiran untuknya. Wallahu alam nah ni. Saya tak ada dak perhati mana, tapi Nabi rakyat kita yakin orang pasal minta sokmo. Kofakir, kofakir. Sebab apa? Sebab dalam Islam ni dia suruh kita usaha. Suruh kita usaha cari sendiri, jangan duk minta dengan orang. Jadi seolah katanya tangi tak ada, tak ada nak kerja dah. Nanti nak minta dengan orang. Ha begitu. Nah. Atau kalimah sepertinya Nabi sebut lebih kurang itu. Aku akan mengatakan apa? Suatu hal kepada kamu. Hendaklah kamu ingatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia ini untuk empat orang. Ha, nah jadi pelik ni Nabi sebut dak. Dunia ni tu has dia pasal empat pasal manusia. Tak lepas pergi daripada empat pasal ini. Pertama, seorang hamba yang Allah kurnia harta dan ilmu. Kurnia ni maknanya beri. Allah beri harta dan beri ilmu, lalu dia bertakwa kepada Allah. Dalam hal itu, dengannya pula dia menyambung ikatan silaturahimnya. Orang yang ada ilmu, ada harta tu, alhamdulillah, dia berjuruh, dia baik. Hubung silaturahim. Baik dengan waris-waris. Nah, gi mari, tanya khabar dan sebagainya. Serta mengetahui bahawa Allah memiliki hak pada harta dan ilmunya itu. Alhamdulillah. Orang berjuruh lah, kecek mudah-mudah. Nah, orang ada ada ilmu dan kaya pula dia. Maka yang ini berada pada tingkat tingkatan yang yang paling baik. Cik katanya orang jenis pasal ini, insyaAllah, ya, diam. Dengan sebab ilmu dia, ya, ya takwa kepada Allah, harta benda dia pun, ya guna untuk jalan baik. Yang kedua, seorang hamba yang Allah kurniakan ilmu, tetapi tidak kurnia rezeki harta benda. Nak kena atas apa, tak tahu ni dah. Dia ada belakang. Orang tu, tu hai wiga tu, tu hai tak wiga ni. Ha ni. Yang kedua ni, orang yang Allah Ta'ala kurniakan ilmu, tetapi tidak kurnia harta benda. Tetapi ia elok niat. Alhamdulillah. Selalu berkata, jika aku ada harta seperti orang itu, nescaya aku akan membuat kebajikan sama dengan dia. Allah. Nak duit tak ada, ilmu ada. Tapi nak buat kebajikan sama. Dia tengok orang yang buat kebajikan. Dia niat sama. Kalau dia aku ada duit, aku nak buat kebajikan supaya orang ada duit itu. Oleh kerana niatnya baik, maka Allah akan memberi pahala sama kepada kedua-duanya. Masya Allah. Niat ni, duduk ni niat ni. Nah, niat dan azam baik. Yang ketiga, seorang hamba yang Allah kurnia harta benda yang banyak, tetapi tidak kurnia ilmu. Ha, ni tak ada arah ni dah. Bukan tak ada arah dah, maknanya tak mengaji, ilmu tak ada, tapi harta banyak. Ha, cuba kita tengok Nabi nak kata apa. Maka dia menghabiskan harta benda tanpa ilmu. Joli dah lah. Buat gitu, buat gini, jadi joli dah. Ilmu tak ada seketuk. Dia menyeleweng sehingga tidak bertakwa kepada Allah. Lepas tu, tidak menghubungi silaturahim. Dengan waris-warisnya kerak habis. Sebab apa? Sebab dia berasa katanya war dengan harta benda dia. Ilmu tak ada. Tu ajahir. Tidak menunai tugasnya sebagai hamba Allah. Ini, Wallahualam, boleh jadi orang ni tergelar dari harta benda. Lepas tu, goliknya orang dia kaya, tak ada ilmu, nak jadi macam ni sungguh. Nak jadi macam ni sungguh. Sebab apa? Dia berasa katanya harta benda dia, yahsabu annama lahu akhladah. Yalah dah. Dia duk kira katanya harta benda dia lah yang mengekalkan dia, boleh buat belakang. Ay, orang ada duit, boleh buat belakang, dia kata. Buat gotu boleh, nak beli goni boleh, nak gimana pun boleh, sebab ada harta benda, ada duit. Maka inilah seburuk-buruk kedudukan, Nabi kata. Akhbathin manazin. Apa? Seburuk-buruk kedudukan manusia. Yang keempat, ini lebih teruk lagi. Seorang hamba yang Allah tidak kurnia rezeki harta benda dan ilmu. Tak ada apa sekarang. Harta pun tak ada, ilmu pun tak ada.
Allah, bosan dah. Orang ada jadi jenis yang kepak ni, tak ada apa sekara sungguh tu. Pak kita nak cokeh lagu mana, nak jadi sangkum kita, we ada lah mana-mana so. Kalau ada ilmu, cik katanya molek. Tapi yang kepak ni, rezeki pun tak ada. Ilmu pun tak ada. Masya Allah. Maka dia selalu menyebut. Sebut lagu mana? Jika aku ada harta seperti orang tu, maknanya orang jahat. Dia duk tengok semua orang pasang karut. Orang joli, orang duk berjudi, duk berzina, duk mabuk. Ha tu. Tapi ada harta benda. Nescaya aku akan melaku kejahatan itu ataupun maksiat itu. Tuwe tak ada ilmu dah, duk azal pula. Duk niat semua. Nantilah, dia aku ada, aku nak makan arak. Aku nak berzina, aku nak joli, nak berjudi, nak buat agak tu, nak buat agak ni. Maka Nabi kata kan, maka Allah akan memberi dosa sama kepada kedua-duanya. Sama. Masya Allah. Ni hadis ni menunjukkan bahawa suruh kita niat benda molek sama. Lepas tu kurnia daripada Allah Ta'ala, beri rezeki, beri apa kebaikan. Hani Allah, kita kena syukur banyak. Ilmu yang Allah bagi kepada kita, hendaklah kita faham molek, amal molek, sehingga kita menjadi hamba Allah yang soleh, yang bertakwa kepada Allah. Harta benda yang Allah bagi kepada kita, jangan kupik, jangan kedekuk, jangan bakhil. We ada lah saham sikit sebanyak daripada poket kita, bismillah, aku we kerana Allah, aku we kerana Allah, we kerana Allah. Hatul Tuhan tak ada rakyat suruh we semua. Tapi kalau dia siapa hati kita nak wis semua? Wallah alam hak ni, dia tanya zaman sahabat dulu, dia wis semua supaya dengan Abu Bakar. Abu Bakar wis semua. Siapa kan Nabi tanya, Abu Bakar, bapa mu tinggal apa kepada keluarga mu? Aku, ya banyak katanya, aku tinggal Allah dan Rasul. Habis. Saya yakin katanya tak ada orang di dunia sekarang ni nak wis semua. Siapa kan anak bini nak makan pun tak ada. Tak ada orang. Okay. Tapi, Tuhan raya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebahagian mimma ni, min litab'id. Kalau kita ngaji nahu, min litab'id. Atau maknanya, sebahagian, maknanya kesuaneng, sejuringnya. Apa yang kami beri rezeki kepada mereka, mereka itu membelanja. Belanja lah ke mana? Belanja kepada diri dia, apa ni, anak dia, bini dia. Dan belanja di jalan Allah. Alhamdulillah. Sebab tu, kita kena jadi orang yang murah hati. Murah hati, berasa nak ui. Begitulah. Hadis yang ketujuh sebagai akhir. Lepas tu minggu depan insyaAllah saya bagi hak baru pula. Yang ketujuh. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qal, jaa rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqal, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dhikra ma lahu? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه وابتغي به وجهه نه saya baca tak kena وابتغي به وجهه. Hadis ni ada di dalam Sunan An-Nasa'i 3142, hadis Hasan Sahih. Maksudnya dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, ada seorang lelaki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, orang itu tanya Nabi, lagu mana? Bagaimana menurutmu tentang seorang yang berperang? Dia harap akan mendapat pahala dan pujian. Tengok ni. Feng masuk di dalam tu, iaitu pujian. Orang perang fi sabilillah cerak dia boleh pahala. Tapi dia nak juga mari dalam niat dia tu nak orang puji dia. Nah tu. Ni orang mari tanya Nabi, apakah yang dia akan dapat? Nak boleh ke apa? Nabi jawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia tidak mendapatkan apa-apa pun. Tak boleh sekarang. La syai'a lahu. Tak ada. Masya Allah. Lelaki itu mengulangi pertanyaannya hingga 3 kali. Tanya kam-tam. Sam 3 kali.
Nabi lagu mana orang perih fi sabilillah nak dapat pahala dan dapat pujian. Nabi jawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjawab, dia tidak mendapat apa-apa pun. Yin yan kam dem. Tak ada apa sekarang. Lepas tu, bila kita dengar hadis pasal ni dah, cuba gambar katanya, macam mana kita? Hak kita buat sesekara, kita niat ga tu, niat ga ni, wak ga tu, wak ga ni, Masya Allah. Nah, dia sakut belakang ni dengan hadis ni, pas kita kiyah sendiri lah. Kita buat gapa-gapa, kiyah sendiri. Baginda bersabda, Allah tidak menerima perbuatan ataupun amalan kecuali dilakukan secara ikhlas dan hanya mengharap redha Allah. Allah. Nah, hak ni, kalau kita nak kata amata kamput Nabi ni, boleh dikatakan lagu itulah kita kena guna. Iaitunya, Nabi katanya, inna allaha la yakbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhuh. Naknya apa? Ikhlas dan buat kerana Allah. Walaupun kita duduk sore, duduk depan orang ramai, we jadi supa niat kita. Yang hidup jadi penuh dan leha niat ikhlas kita yang baik. Akhir sekali yang kelapai. Lepas tu boleh buat klik dah kertas ni. Nah, siapa hak milik kertas ni boleh buat klik dah. Minggu depan insya-Allah saya buat hari hak baru. Yang kelapai, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama yub'athu an-nasu ala niyyatihim. Hadis ada di dalam Sunan Ibn Majah 4229, hadis sahih. Maksudnya sesungguhnya manusia akan dibangkitkan sesuai niat mereka. Maknanya kan manusia semua mati dah ni apa ni bangkit sikit lagi bangun daripada kubur dia. Mengikut apa tu? Mengikut niat masing-masing. Maknanya, ketika ia mati pasang mana, maka pasang itulah akan dibakit. Ni hadis ni banyak. Tapi dia pilih. Puk, mari tak hadis ni. Mari tak. So, sebab tu dalam kitab ni tak? Dalam kitab tiga jilid. Lebih kurang setara ni. So, ni. Lebih kurang setara ni. Tiga butir. 3,921 hadis. Dia hipung reka daripada hadis semua 110,000 lebih. 1,000,000 hadis lebih. Ya hipung rekah. Jadinya 3,921 hadis. Sebab tu bila kita ngaji hadis mana-mana dalam kitab ni bermaknanya hadis tu ya buat marisa. Tak berulang dah, tak ada dah. Kita nak kita tengok muka lain tak ada dah. Huwa qanan kap hadis nan mike hadis dia. Sebab itulah penting belakang ni kita apa ni hadis-hadis yang ada dalam kitab ni luan hadis tu adalah hadis penting. Ya kira katanya rekah pak. Ha ni. Bukan ya rekah perkataan Nabi, tapi ya rekah daripada pak pak belah. Gapo? Pak belah kitab hadis. Ha cuba kita gambar Al-Bukhari berapa ribu hadis. Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik, Al-Hakim, Mustadrak Al-Hakim, Musnad Imam Ahmad. Masya Allah, dia hipung. Sebab tu, saya katanya mada dengan kita ngaji sekadar katanya pagi hari Jumaat. Dulu saya dok katanya pagi hari Jumaat kita beri nasihat. Kita baca hak tu baca ni. Tapi, tukar daripada program hak baca tu baca ni, mari kita baca hadis Nabi. Sebab ni hari kita baca dah ayat-ayat Quran. Pagi hari Jumaat, mari kita ngaji hadis-hadis Nabi. Kurang-kurangnya, ada sekurah-sekurah pasang ketah lagu ni. Boleh kita, kalau tak ada baca, tak faham mana masa di sejik ni, klik baca rumah semula. Lepas tu insyaAllah akan boleh hipung. Nah, siapa yang mari sokmo mengaji pagi hari Jumaat akan boleh hipung. Tak tahulah, saya dah harap katanya, saya akan buat sokmo. Nah, bagi kepada kita. Nah, mengikut qadar yang kuasa boleh kita nah, buat. InsyaAllah biiznillahi ta'ala. Sekadar itulah saja untuk pagi hari ini dan insyaAllah kita sambung semula. Nah, ketah yang berikutnya. Boleh buat klik dah? Okay. Atas gatu saja. Atas apa? Fem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.